Okay. Ini buku manual, buku servis ada semua, kunci kontak cadangan juga ada, toolkit P3K ada semua, oke? Okay? Oke. Okay. Mantap loh. Oke, baiklah, halo, assalamualaikum, Pren. Ketemu lagi di channel Jajal Dosing. Makasih banyak buat Prenku semua yang sudah subscribe dan follow Instagram Jajal Dosing, Jajal underscore Dosing. Oke, kali ini kita mau jual Toyota Fortuner VRZ tahun 2017. Untuk detail kondisi unit, pajak, harga, lokasi, dan nomor HP tak sampaikan di dalam video. Jadi untuk Prenku semua yang mungkin sekiranya sedang mencari referensi mobil keluarga diesel atau mungkin sedang mencari referensi harga Fortuner VRZ bekas, silahkan tonton aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Kita kasih lihat dari STNK-nya, Bren. Oke, okay. Unit ini nopolnya F. Bentar, nih STNK-nya ini. F ya. F. Kemudian untuk PKB-nya nih. Nah, ini PKB-nya 7.129.500. Lalu untuk pajak tahunannya ini sampai dengan 7 Februari 2023. Oke, ini untuk detail dari STNK nya Nah, Toyota Fortuner VRZ 24 4x2 Matic 2017 warna putih 2400cc. Oke, kemudian untuk pajak 5 tahunnya ini, Brand, masih sampai dengan 7 Februari 2027. Tahunannya tadi sudah ya, tahunannya sampai dengan 7 Februari 2023, yang artinya pajak hidup panjang sampai dengan Februari tahun depan. Oke, okay? Warna putih sesuai yang tertera di STNK dan masuk dalam salah satu warna favoritnya Fortuner VRZ ya, selain warna hitam dan warna putih abu-abu, dan di luar itu kembali ke selera. Oke, okay? Tapi setidaknya warna putih itu menarik ya, ada poinnya. Nah, untuk kondisi cat secara keseluruhan tidak ada bagian cat yang perlu diperbaiki. Untuk lebih bagusnya silakan di salon lagi, pasti lebih bagus. Salon, nano coating, poles-poles, pasti lebih mantap, hot. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian kita lanjut seperti biasa dari sisi headlamp kiri. Headlamp kiri utuh bagus, tidak ada cacat, tidak ada menguning, tidak ada jeleknya. Kemudian fog lamp kiri, oke. Okay. Grill-grill mantap. Gap antara fender dan bumper di sini juga oke ya. Gap antara kap mesin dan fender kiri juga bagus. Oke. Nat-nat kap mesin oke semua ya. Kemudian headlamp sisi kanan utuh bagus, bening, tidak ada menguning, tidak ada jeleknya, tidak ada cacatnya. Gap di antara fender kanan dan bumper sini juga masih rapat semua. Sini juga presisi oke semua. Kemudian di fog lamp kanan utuh bagus, bening ya. Oke. Kemudian kita lihat dari nat-nat bodi sisi kanan. Oke. Semuanya oke. Tidak ada gelombang-gelombang dan keriting-keriting di bagian bodi sisi kanan, dan juga tidak ada bidang yang keriting di bodi sisi kiri. Bodi kanan kiri utuh bagus semua, tidak ada bekas repair, laka ataupun accident dan banjir. Silahkan dicek sepuasnya nanti kalau pas serius ngecek unit di lokasi. Kondisi kaca depan oke, bagus, utuh. Kemudian kita ke belakang, Bro. Ini bagian penampakan dari sisi kanan ya, seperti ini. Oke. Semua part ada semua, bagus kondisinya. Footstep di sini dan roof rail di situ masih oke semua. Kaca-kaca film, talang kaca dan semuanya oke. Window line chrome di sini oke semua ya. Chrome-nya tidak ada yang rusak. Dan kita ke sisi belakang kanan. Kondisinya seperti ini, Bro. Ini penampakan dari sisi belakang. Kemudian ini untuk belakang kiri kondisinya seperti ini. Jadi kita lihat dari kaca-kaca sisi kiri dan kaca film oke semua. Window line chrome di sini utuh semua ya. Les-les chrome ini oke semua ya. Talang-talang air oke semua. Kemudian kondisi velg, bibir velg
down semuanya. Oke, tidak ada bekas congkel-congkelan dan bocel-bocel tidak ada. Kondisi ban tebal bagus. Ya, di ke semua rodanya sama. Oke. Oke. Garnis oke, yang belum ada semua. Kemudian kita stop lamp belum ya. Ini stop lamp sisi kanan. Bagus utuh, bening. Dan ini stop lamp sisi kiri. Oke, semua bagus. Kita lanjut ke sisi interior brand. Ini bagian door trim pintu depan kanan, dan ini natal pintu sisi kanan, pintu driver. Oke, utuh semua ya di sini ya. Oke, bagus semua. Tulang-tulangan sisi pintu kanan, ya, bagus semua utuh. Kondisi jok, oke, itu semua bagus, tidak ada sobek-sobek, tidak ada pecah-pecah, ya. Buka aja ya, biar terang. Nah, itu jok belakang. Kondisi plafon oke ya, kondisi plafon oke, itu kondisi door trim itu depan kiri ya. Dan kita masuk ke interior. Nah, oke, laci-laci oke ya, oke semua ya, sun visor dan ke semuanya oke. Bagus, mantap semua. Kemudian kondisi setir, sini ada wood panel. Bisa dilihat ya. Yang tak sampaikan kondisinya sesuai dengan kondisi unit yang ada. Oke, konsol box tengah. Kemudian kita coba hidupkan mesinnya, bro. Kilometer saat ini jalan 62.174. Bisa dicek, dibuktikan di bengkel resmi, oke? Oke. Dan apalagi yang belum? Oh, power window kiri depan normal, kiri belakang normal, lancar. Kanan depan oke semua, kanan belakang oke. Kemudian untuk apa namanya? Electric mirror spion kanan normal, spion kiri normal semua. Oke, retractnya normal ya. Oke, kelistrikan overall normal semua. Ini tuas transmisi Maticnya. Untuk harga, unit ini kita buka di harga 420 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Kalau mau cek unitnya bisa langsung hubungi nomorku di 081215777700. Cek langsung di rumahku di Jogja Kota, oke? Kita lanjut ke jok baris kedua, Bren. Kondisi jok baris kedua, armrest-nya ya. Itu di situ ada roof monitor, AC dan lampu kabin semua oke. Oke ya. Itu door trim itu belakang kiri, mohon maaf kalau gelap, nanti selebihnya bisa cek langsung di lokasi. Door trim itu belakang kanan. Oke ya. Oke. Apalagi yang belum, kita lanjut ke belakang, baris ketiga. Power back door-nya normal. Normal semua ya. Tulang-tulangan dari belakang ini oke semua utuh. Nanti kalau videoku terlalu cepat, silakan di screenshot ya. Itu kan jadi foto, bisa dilihat, bisa di zoom-zoom. Oke. Kemudian ini layout interior kita lihat dari belakang. Oh, ini jok sebentar. Ini ya, layout interior kita lihat dari belakang seperti ini. Nah, ini. Oke. Dan ini kondisi untuk jok baris ketiga, Bren. Ini keburu maghrib ya. Tak cepetin aja 17.38. Udah mau siap-siap maghriban. Oke. Pokoknya kondisi keseluruhan utuh bagus. Ya,
dan kelengkapan sejak beli dari baru ada semua lengkap. Oke. Ini buku manual, buku servis ada semua, kunci kontak cadangan juga ada, toolkit P3K ada semua. Oke. Oke. Mantap loh. Nah, ini lumayan terang. Oke. Dan kita lanjut ke ruang mesin. Bon. Bon. Bukan orang mesinnya, Bon. Smarip, yo. Smarip bukan orang mesinnya. Ini wes. Burung-burung aku sekok iki wae di buku manual soalnya. Iya sadan yuk, kayak maripan. Wah, abot banget. Mangane ku. Kan super powernya kalau Mr. Bab Om Babon ya. Ini sahabatnya anakku ini. Oke, okay. Nap-nap kak mesin bisa dilihat di sini ya. Tak cepetin mohon maaf karena sudah azan maghrib. Sholat tetap yang utama. Oke. Okay. Tulang-tulangan, bullhead, apron aman semua, Bren. Ya. Oke. Okay. Ruang mesin bersih ya. Oke. Okay. Mesin kering halus untuk harga 420 juta nego. Oke. Wes sementara gitu dulu. Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 Nopol F, pajak hidup panjang, kelengkapan sejak beli dari baru ada semua. Harga sudah, nomor HP sudah, lokasi sudah. Oke. Makasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.